بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan memulai kajian kitab Sunan Nasa'i pada pagi hari yang semoga Allah berkati ini. Dan kita akan memulai pertama pengenalan sedikit tentang kitab Sunan An-Nasa'i dan tentang Al-Imam An-Nasa'i itu sendiri. Kemudian beralih ke kitab At-Taharah, bersuci. Dan ini adalah salah satu upaya menghidupkan sunan di tengah kaum muslimin. Mudah-mudahan walaupun masih dalam jumlah atau bilangan yang kecil, namun Allah subhanahu wa ta'ala adalah malikul muluk, pemilik segala kerajaan, dan Allah ta'ala yang maha tahu atas semua kebaikan. Dan semoga Allah catat kabul penerimaan dan kebaikan di majelis-majelis ini, terutama majlis yang di dalamnya memang diniatkan menegakkan sunnah. Dan di antara cara yang terbaik untuk menegakkan sunnah adalah membaca literatur sunnah yang mulai ditinggalkan oleh banyak dari kalangan kaum muslimin karena tidak sadar akan kepentingannya. Dan di antara usaha itu adalah kita membaca qiraah Sunan Nasa'i yang di dalamnya bertaburan hadis-hadis Nabi SAW tentang fikih dari awal sampai akhir. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama kita mengenal dulu Imam An-Nasa'i Abu Abdurrahman Al-Hafidh Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr An-Nasa'i. Itu seorang alim bernama Ahmad yang lahir di Khurasan, yang mana beliau aslinya bukanlah orang Arab ya. Jadi imam Sunan dan imam Sahihain yaitu Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, tidak satupun dari mereka yang Arabi. Mereka semua berasal dari non Arab ya. Mereka semua berasal dari non Arab. Imam An-Nasa'i lahir pada tahun sekitar 214 atau 215 Hijriah, yang kemudian wafat pada tahun 303 Hijriah, sehingga usianya sekitar 80 sekian tahun ketika wafat. Dan ana memilih kitab Sunan An-Nasa'i karena memang karena ada beberapa alasan. Di antaranya diinginkan oleh ana pribadi untuk kaum muslimin sebagai pengabdian dan khidmat untuk kaum muslimin untuk membahas kitab fiqih namun bercorong pada hadis-hadis Nabi. Dan sebenarnya kitab-kitab sunan seperti At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah, dan lain-lain, juga kitab Al-Muwatta, itu konsentrasi di bidang fikih. Namun dari semua kitab-kitab itu, yang terbaik adalah kitab Sunan An-Nasa'i, disebabkan faktor kedua, yaitu kesahihan kitab Sunan An-Nasa'i ini dibandingkan kitab-kitab sunan lainnya lebih sahih. Ya. Pertama, Imam An-Nasa'i awalnya
menulis sebuah kitab besar yang bernama As-Sunan Al-Kubra. As-Sunan Al-Kubra itu juga Sunan An-Nasai, namun yang Kubra, yang besar, versi besarnya. Kemudian beliau rahimahullah memilih dari kitab As-Sunan Al-Kubra ini hadis-hadis yang beliau pilih dan yang sahih semua menurut beliau, karena syaratnya, kriteria Imam An-Nasai dalam kitab sunannya itu kriteria yang sangat ketat, sehingga hampir-hampir menyamai kriteria sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, beliau rahimahullah memilih banyak hadis atau sebagian persen hadis dari kitab As-Sunan Al-Kubra, kemudian beliau menaruhnya di kitab Al-Mujtaba namanya. Kitab Al-Mujtaba itu adalah kitab, kitab Al-Mujtaba itu adalah kitab yang kita pegang ini, yaitu Sunan An-Nasai. Kitab Al-Mujtaba itu Sunan An-Nasai. Ya. Ditambahkan sedikit dalam kitab Sunan An-Nasai Al-Mujtaba ini beberapa hadis dan beberapa bab yang tidak terdapat di kitab Sunan Al-Kubra yang tadi saya ceritakan. Dan kitab Sunan An-Nasai ini dikatakan oleh sebagian dari para imam ahli hadis bahwasanya kitab ini adalah kitab yang paling sahih setelah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berarti dari segi validitas dan kesahihannya, kitab Sunan An-Nasai ini lebih tinggi dibandingkan kitab sunan lainnya seperti Tirmidzi, seperti Abi Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan lain-lain. Kayak para ulama seperti Ibnu Al-Ahmar, salah satu perawi yang mendapatkan riwayat Sunan Kubra ini, Sunan Kubra dari Nasa'i, mengatakan inna kitab as-sunani kulluhu sahihun wa ba'dahu kulluhu sahihun wa ba'dahu ma'lulun illa annahu lam yubayyin 'illatahu wal muntakhab al-musamma bil mujtaba sahihun kulluh. Berkata Ibnu Al-Ahmar, salah seorang ahli hadis yang meriwayatkan kitab Sunan Kubra dari An-Nasa'i, mengatakan sesungguhnya kitab sunan-sunan semuanya sahih, dan sebagiannya, yaitu hadis di kitab-kitab sunan Tirmidzi dan seterusnya, atau di kitab Sunan Al-Kubra, itu semuanya sahih. Sunan Al-Kubra ini yang besar karya Imam An-Nasai, bukan yang ini, tapi yang versi lebih besar lagi, sekian kali lipatnya kitab yang kita pegang ini. Dan sebagiannya ada ma'lul, ada kecacatan dalam hadis di kitab Sunan Kubra. Sayangnya Imam An-Nasai tidak menjelaskan kecacatan hadis-hadis tersebut. Adapun kitab yang muntakhab, yaitu yang tersaripatikan, terpilih dari kitab Sunan Kubra menjadi kitab Sunan Nasai ini, Sunan Sughra, yang dinamakan Al-Mujtaba, ini kitab aslinya namanya Mujtaba. Ya, Mujtaba. Itu kata dia, kata beliau, sahihun kulluh, semuanya sahih. Semua hadisnya sahih. Walaupun kalimat ini juga kurang tepat karena nanti akan ada penjabaran juga beberapa hadis dhaif sedikit. Ya, ada hadis dhaifnya. Ya, dibilang sedikit-sedikit dipersenkan. Ya. Nah, kemudian di antara ulama juga yang memuji kitab ini adalah Ibnu Katsir. Beliau berkata, wa qad jama'a as-sunan al-kabir. Imam An-Nasai telah menjama', menggabungkan Sunan Kabir, ya, Sunan Kubra, kitab Sunan Kubra. Wa antakhaba minhu ma huwa aqallu hajman bi marrat. Dan kemudian memilih dari Sunan Kubra itu apa yang jauh lebih kecil ukurannya. Jadi sebenarnya ukuran kitab Sunan Nasai yang kita pegang ini itu jauh lebih kecil daripada kitab Sunan Kubronya, Sunan Kubronya Imam An-Nasai. Waqad waqa'a li sama'uhuma waqad abana li abana fi tasnifihi 'an hifdhin wa itqan. Dan saya pernah menyimak kitab Sunan Kubra tersebut dan Sunan Sughra ini, kitab ini Ibnu Katsir pernah menyimak. Ya, jadi pernah
zaman dulu kan ya seperti ini. Sama yaitu menyimak kiainya bacain, muridnya nyimak dengerin atau mencatat ulang. Pernah Ibnu Katsir belum pelajari ini, menyimak ini di majelis-majelis. Wa qad abana li fi tasnifihi an hifdhin wa itqan. Telah jelas bagi saya dalam penulisan kitab ini Sunan Sughra itu adanya hifdh ke hafalan wa itqan dan ketepatan dalam hafalannya Imam An-Nasa'i. Wa sidqin wa iman. Kejujuran dan kebenaran dan keimanan dalam kitab Sunan Nasai, wa ilmin wa irfan, dan keilmuan dan pengetahuan tentang hadis. Nah, ini diantara muqaddimah mengenai kitab Sunan Nasai, yang insyaallah setelah ini akan kita mulai bahas kitab tersebut, dimulai dari bab at-taharah, dari kitab at-taharah. Itu gimana walau ya enggak apa-apa, baca dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Antum alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Qala asy-syekh al-imam al-alim ar-rabbani ar-ruhlah al-hafiz al-hujjah as-samadani Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib ibn Ali ibn بحر النسائي رحمه الله تعالى كتاب الطهارة تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Bukan halamannya yang di hadis pertamanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kitab ut-taharah. Insyaallah dengan izin Allah dan dengan berkat dari Allah kita mulai kitab ut-taharah. Ta'wil qawlihi azza wa jalla. Idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ta'wil di sini tafsir perkataan Azza wa Jalla. Tafsir perkataannya itu perkataan Allah Azza wa Jalla. Idza qumtum ila salat. Idza yaitu ketika atau jika. Qumtum yaitu kalian berdiri ke salat. Maksudnya qumtum di sini idza aradtum an taqumu as-salah. An tuqimu as-salah. Jika kalian pengin mendirikan salat, itu maksudnya. Faghsilu wujuhakum, maka ighsilu, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum, dan basuhlah atau cucilah tangan-tangan kalian. Ilal marafiq, menuju ke marafiq, jamaknya mirfaq, yang bermakna siku-siku. Sampai sini. Baik, ini surat Al-Maidah ada panjangnya, ada, cuma beliau rahimahullah tidak menyertakan, tidak menyitir semuanya. Walim Ibn Nasai rahimahullah ta'ala, akhbaruna Qutaybah bin Sa'id qal haddathana Sufyan 'ani Az-Zuhri 'an Abi Salamah 'an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أخبرنا قتيبة بن سعيد. Telah mengabarkan kepada kami Qutaybah bin Sa'id. Telah mengabarkan kepada kami Qutaybah bin Sa'id.
Baik. Dia berkata haddatsana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. Tayyib Qutaybah bin Sa'id. Kemudian dari Sufyan, Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri ani Az-Zuhri, dari Az-Zuhri yaitu seorang alim Muhammad bin Muslim Ibnu Shihab Az-Zuhri. Jadi Az-Zuhri ini kadang-kadang disebut juga Ibnu Shihab, kadang-kadang disebut juga Az-Zuhri. Salah seorang masyhur dari kalangan tabi'i. Kemudian dari Abu Salamah, dan beliau pula seorang tabi'i. Ya. Juga beliau adalah seorang tabi'i. Adapun an Abi Hurairah adalah seorang sahabi. Kalau misalnya kita perhatikan sanad ini dari Qutaibah, Sufyan 2, Zuhri 3, Abu Salamah 4, Abu Hurairah 5. Ini yang disebut sebagai sanadnya khumasiyah. Khumasiyah yaitu berjumlah 5, khumsah. Ya. Jadi urutannya dari An-Nasai, antara An-Nasai dengan Nabi SAW ada 5, ada 5 perawi. Dan semua dari perawi ini merupakan imam-imam yang besar. Qutaibah bin Sa'id, Sufyan, Zuhri, Abu Salamah, Abu Hurairah. Semuanya fiqah, ya. Dan semuanya dipakai oleh para ulama hadis. Ya. Dan kemudian di dalam sanad ini ada riwayat tabi'i dari tabi'i. Itu siapa? Riwayat tabi'i dari tabi'i lainnya. Siapa di sini? Az-Zuhri dari Abu Salamah. Adapun Sufyan bin Uyainah tabi'ut tabi'in. Ya, Sufyan bin Uyainah tabi'ut tabi'in. Jadi Az-Zuhri dari Abu Salamah itu tabi'i ke tabi'i lainnya. Taib, Nabi SAW berkata, "Idza istayqadha ahadukum min nawmih." Idza istayqadha ahadukum min nawmih. Idza artinya apa? Idza apabila. Istayqadha yaitu bangun. Jika bangun ahadukum min naumihi, salah seorang dari kalian, min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis yadahu, fa maka la di sini lam annahiyah yaitu lam melarang, maka janganlah yaghmis yadahu, dia itu yaghmis. Ghamasa yaghmisu artinya adalah mencelupkan. Janganlah dia itu mencelupkan tangannya. Fi wadu'ihi, di waduknya. Wadu' itu adalah air wudunya. Jadi beda dengan wudu. Dalam bahasa Arab ada namanya wadu', ada yang namanya wudu. Beda di wawunya aja. Kalau ini wawunya fathah, kalau wudu wawunya dhammah. Kalau wawunya fathah yaitu wadu, itu artinya airnya. Ya. Makanya di Indonesia dikenal nama waduk. Waduk, walaupun waduk itu bukanlah air wudu, tetapi dia semacam genangan besar gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dalam bahasa Arab aslinya wadu itu adalah air wudu. Ya, biasanya air wudu kalau orang zaman dulu itu ya enggak seperti sekarang pakai keran. Ya, awalnya pakai shower. Nah, sekarang kan udah beda. Nah, dulu kan pakai bejana, ada airnya. Nah, dan juga kadang pakai gayung gitu kan. Yang penting ada kemungkinan bagi orang, banyak orang yang berwudu kemungkinan besar itu menyentuh ke air di dalam bejana. Karena modelnya gini. Ya, atau pakai gayung kayak gini. Jadi pokoknya menyentuh air tangannya itu. Nah, sekarang konteksnya ada orang baru bangun, ya tangi dari turu gitu kan. Baru bangun dari tidur. Nah, kemudian nanti kalau misalnya dia bangun dari tidur, wala yaghmis yadahu fi wudhuihi, maka jangan dia celupkan langsung tangannya ke air, genangan air wudhunya itu. Kalau sekarang kan mudah, sekarang pakainya pakai keran, ya kan.
Tapi kalau zaman dulu itu pakai gayung atau langsung ceburin tangan ke air, ya. Fala yaghmis yadahu fi wudhuihi, udah tadi, hatta yaghsilaha thalatha, hatta sampai atau hingga yaghsilaha, hingga yaghsil yaitu mencucinya. Ha di sini ya kembali ke yad, yaitu mencuci tangannya sendiri 3 kali. Jadi jangan sampai dia itu, kalau misalnya dia bangun tidur, jangan celupkan tangannya ke bejana itu, ke air itu, sampai dia mencuci dulu tangan itu 3 kali, baru dia boleh diizinkan untuk ngobok, ya, ngobok. Jadi dilarang ngobok air setelah tidur. Sebelum ya sampai dia cuci tangan 3 kali, ya. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya ahadakum, seorang dari kalian, la yadri, tidak ngerti, tidak tahu, aina batat yaduhu, di mana batat bermalam. Batat artinya bermalam, yaduhu, apa arti yaduhu? Tangannya, di mana tangannya bermalam. Nah, baik, di hadis ini ada beberapa faedah. Faedah besar mengenai hukum mencuci tangan, hukum mencuci tangan sebelum berwudu. Kalau misal dalam kondisi normal, mencuci tangan sebelum berwudu itu sunnah. Ya, sunnah. Mencuci tangan sebelum wudu itu sunnah. Tetapi kalau misalnya setelah tidur, dan lebih khusus setelah tidur malam, bangun kemudian wudunya itu gak pakai keran melainkan pakai gayung, diwajibkan baginya untuk mencuci dulu 3 kali pakai gayung gitu kan. Supaya apa? Supaya kalau misalnya pas lagi duduk jangan sampai kena air. Nanti kalau misalnya pas wudunya kan otomatis interaksi dengan air yang ada di dalam bejana itu. Jadi diwajibkan dulu 3 kali cuci, ya. Cuci 3 kali dengan air yang suci dan menyucikan. Nah, adapun kalau misalnya ini kan kenapa kok diwajibkan seperti ini? Karena kita tidak tahu tangan kita kemana aja tadi malam. Bisa aja ke kemaluan atau ke tempat yang mana, gitu, atau copot sebentar kemudian dia jalan kemana, kena najis. Atau kita yang lindur ngigo terus jalan kemana kurus kita pegang sesuatu yang najis, ya. Tapi kalau misalnya dia tidur terus tangannya diikat gitu, diranjang, berarti kan nggak kemana-mana, ya kan? Maka tidak diwajibkan untuk melakukan ini. Tuh. Jadi kenapa ini dilakukan? Yaitu mencuci tangan 3 kali dulu sebelum wudu. Kenapa? Sebelum wudu kalau misalnya di bejana, karena dia tidak tahu kemana tangannya. Kalau dia tahu kemana tangannya pergi, atau dia tahu, oh nggak bakal mana-mana, udah saya ikat, atau diikat kayak gini nggak bakal mana-mana, maka itu tidak masalah dan tidak diwajibkan, melainkan jadinya sunnah. Ya, jadinya sunnah. Ya, jadi ini hanya di momentum tertentu. 3 ini menjadi wajib 3 kali hanya di momentum tertentu, enggak di semua konteks wudu, enggak di semuanya, ya. Jadi jangan sampai salah nanti memahaminya. Baik, itu hadis pertama. Bab berikutnya, tafadhol. Bab siwak. Ya, Mbak. Pak Rahmat. Bab siwak idza qama min al-lail. Qala al-Imam Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ishaq bin Ibrahim wa Qutaymة bin Sa'id عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد. Ini perhatikan.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. Nih kita perhatikan baik-baik. Qala Imam Nasai berkata, akhbarana Ishaq bin Ibrahim wa Qutaybah bin Sa'id. Ini berarti dua orang. Ya. Dan dua orang ini adalah gurunya Imam Nasai. Ishaq bin Ibrahim, ini Ishaq bin Rahawi. Sepantaran dengan Ahmad bin Hanbal. Ishaq bin Rahawi wafat pada tahun sekitar 238, sekitar itu. Kemudian wa Qutaybah bin Sa'id. Qutaybah bin Sa'id. Jadi gini maksudnya, Imam Nasa'i mendapatkan hadis ini dari dua orang, dari dua guru. Yang pertama dari Ishaq bin Ibrahim, dan juga pernah mendapatkan dari Qutaybah bin Sa'id an Jaririn an Mansur. Dilihat dari Jarir, dari Mansur. Berarti gambarannya Nasa'i di bawah, ya. Nasa'i di bawah ini, kemudian Ishaq bin Ibrahim di atasnya Nasa'i meriwayatkan. Juga Qutaybah bin Sa'id meriwayatkan kepada Nasa'i, dan Ishaq bin Ibrahim juga Qutaybah bin Sa'id, kedua-duanya nyambung ke siapa? Ke Jarir. Iya, ke Jarir. Iya, gitu kan? Nasa'i, atasnya siapa? Ishaq dan juga Qutaybah. Nah, ternyata dua-duanya gurunya Nasa'i ini, dua-duanya juga sama-sama pernah belajar dari Jarir. Dan mendapatkan hadis ini dua-duanya dari Jarir. Nah, ini Jarir bin Abdul Hamid namanya. Jarir bin Abdul Hamid dari Kufah. Jadi faham itu ya. Jadi Nasa'i mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, dan juga pernah Qutaybah bin Sa'id. Nah, Ishaq bin Ibrahim dan Qutaybah bin Sa'id kedua-duanya mendapatkan hadis ini dari Jarir. Jadi gurunya mereka berdua adalah Jarir bin Abdul Hamid. Nah, Jarir mendapatkan hadis ini dari Mansur. Mansur bin Mu'tamir As-Sulami. Dan Mansur ini rahimahullah adalah seorang tabi'i. Adalah seorang tabi'i. Kemudian an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il. Dan Abu Wa'il ini juga seorang tabi'i, namun termasuk tabi'i yang tua, kalangan atas, ya. Dan beliau termasuk tabi'i yang mukhadram. Baik, jadi tadi Abu Wa'il dari Hudzaifah. Hudzaifah di sini Hudzaifah bin Al-Yaman. Sahabat bukan? Sahabat. Berarti di sini kita perhatikan khususan saat ini gimana? Dia berapa jumlah tingkatannya? 4. Ada berapa? 6. Jumlahnya 6 orang, tapi tingkatannya enggak 6. 5, ya kan? Kenapa? Karena Ishaq dan Ibrahim satu, dan Qutaybah satu tingkatan. Atasnya Jarir 2, kemudian Mansur 3, Abu Wa'il 4, Hudzaifah 5. Berarti antara An-Nasa'i rahimahullah dengan Rasulullah SAW ada 5 tingkatan. Berarti hadis ini dinamakan dengan hadis Khumasiyah. Khumasiyah itu hadis yang ada 5 tingkatan tabaqatnya dalam syaratnya antara Rasulullah dengan perawi. Ya. Tapi antara kekhususan hadis ini juga bahwa saya semuanya adalah orang-orang
Kufah kecuali Qutaibah dan semuanya thiqah. Ya. Semuanya thiqah. Kemudian juga di antara kekhususannya di sini adalah Rio ada perawi tabi'i ke tabi'i lainnya, yaitu dari siapa? Mansur, seorang tabi'i dari Abu Wa'il. Ahsan. Baik, fiqih hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW idza qama minal lail. Apa artinya? Rasulullah SAW jika bangun dari malam, dan bangun dari malam bukan sekadar terjaga saja. Ya, qama minal lail di sini maksudnya berdiri dari malam, maksudnya mau sholat tahajud. Ya, mau sholat tahajud. Rasulullah SAW jika mau sholat tahajud, yashu sufahu bisiwak. Di sini ada yashu shasa yashusu, yaitu artinya yudallik. Dallaka yudalliku artinya memijat. Ya, memijat maksudnya di sini ya mencuci. Yashu sufahu bisiwak, memijat mulutnya dengan siwak. Jadi pijat-pijat ya, diginiin dengan siwak kayak gigi-giginya. Ketika dikatakan yashu sufahu bisiwak, ini bisa dimaknai bahwasanya yang di sikat oleh siwak itu tidak hanya gigi. Ya. Melainkan seluruh isi dari mulut. Di antaranya gusi, kalau misalnya enggak mencederai ya gusi enggak apa-apa. Kemudian gigi, makanya dilembutkan ujung-ujungnya supaya gusi enggak berdarah. Juga lidah. Lidah juga. Oleh karena nanti bakal ada riwayat bagaimana Rasulullah SAW bersiwak. Gimana caranya Rasulullah bersiwak sampai hampir muntah. Jadi siwak itu menjadi sunnah muakkadah di beberapa kondisi. Pertama, kalau pas mau sholat. Contohnya ini, mau sholat malam, qiyamul lail, bersiwak dulu. Di antara yang lain adalah ketika giginya menguning misalnya. Di antara sunnah muakkadah lain dalam bersiwak ketika dia berwudu. Ya. Makanya kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu, ma'a kulli wudu. Ya, ada riwayat ma'a kulli wudu, ada riwayat inda kulli salah. Itu kata Nabi SAW, seandainya tidak menyemberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka, mewajibkan mereka untuk bersiwak di setiap wudu dan rapi lain di setiap salat. Juga disunnahkan secara kuat ketika membaca Al-Qur'an. Bukan ketika membacanya, yaitu sebelum membaca Al-Quran. Juga disunnahkan secara kuat, yaitu ketika berubah aroma mulutnya. Ya, itu siwak. Ya. Sekarang bagaimana cara bersiwak? Tafadhal dibaca lagi. Bab kaifa yastak. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah. Akhbarana Ahmad bin Abdah. Qala akhbarana حماد بن زيد قال أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وطرف السواك على لسانه وهو يقول عفعف. وهو دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ulang dakhaltu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa dakhaltu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku gitu yastaku di situ apa lo yastanu di situ yastaku kalau yang di sana gimana ini yastaku oh gitu baik berarti beda ini ya beda versi. Wa huwa yastannu kalau di sini, kalau di situ wa huwa yastaku. Ya. Baik, teruskan. Wa yastaku wa tarafu siwaki ala lisanihi wa huwa yaqul af af. Wa huwa yaqul
Af di situ bukan na'a. Oh, susah banget bacanya. A gitu. Kayak orang mau muntah, gitu kan? Thayyib. Yastannu dengan yastaku ya sama aja maknanya, dua-duanya bersiwak ya. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nasa'i bab kaifa yastak. Bab bagaimana beliau bersiwak. Ya. Jadi bersiwak pun ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ya. Akhbarana Ahmad bin Abdah qala akhbarana Hammad bin Zaid qala akhbarana Ghailan bin Jarir عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن يستاك وطرف السواك على لسانه وهو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال النسائي أخبرنا أحمد بن عبدة غرني من النسائي من البصرة seorang thiqah ya, seorang yang fiqh. Dan Ahmad bin Abdah juga perawi dalam Sahih Muslim. Ya. Jadi fiqh insyaallah Ahmad bin Abdah, gurunya Imam Nasa'i. Qala akhbarana Hammad bin Zaid, telah menggambarkan kepada kami Hammad bin Zaid juga dari Basrah, seorang yang fiqh. Beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in. Hammad bin Zaid. Qal akhbaruna Ghailan bin Jarir. Juga dari Basrah. Dan beliau adalah seorang tabi'i. Ghailan bin Jarir adalah seorang tabi'i dari Basrah. An Abi Burdah, dan Abi Burdah juga seorang tabi'i. Abi Burdah di sini ternyata adalah anaknya Abu Musa Al-Asy'ari ya. Jadi Abu Burdah ini anaknya Abu Musa Al-Asy'ari. Baik. Kemudian dari Abu, jadi Abu Burdah ini tabi'i bukan? Tabi'i. Ya. Adapun beliau Abu Burdah ini di Kufah. Kemudian an Nabi Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat yang masyhur. Ya. Baik, kalau kita perhatikan sanad ini dari Nasa'i, gurunya siapa? Ahmad bin Abdah. Ahmad bin Abdah dari Hammad bin Zaid, tabi'ut tabi'in. Dari Ghailan bin Jarir, ketiga tabi'i atau apa? Tabi'i bukan Ghailan di sini. Tabi'i. Dari Abu Burdah, tabi'i. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, sahabi. Berarti dia berapa jumlahnya, tingkatannya dalam sanad ada berapa? Ahmad 1, Hammad 2, Ghailan 3, Abu Burdah 4, Abu Musa 5. Berarti ini sanadnya disebut sanad khumasiyah. Khumasiyah 5 ya. Taib, dalam sanad ini insyaallah ini semua sanadnya para perawinya semuanya thiqah. Ya. Semuanya thiqah. Dan kesemua dari lima orang ini dipakai oleh semua imam ya, Ibnu Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, ini mereka semua thiqah dan dipakai oleh semua imam Sunan dan Sahih, kecuali gurunya Nasa'i ini yaitu Ahmad bin Abdah tidak dipakai oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya ya. Dan kesemua dari orang ini, dari Ahmad, Hammad, Ghailan, sama Abu Musa, semuanya adalah penghuni Basrah. Kecuali anaknya Abu Musa. Siapa anaknya Abu Musa Al-Asy'ari?
Siapa anaknya Abu Musa al-Asy'ari di sini? Abu Burdah. Abu Burdah tinggalnya di Kufah. Ya. Jadi Ghailan bin Jarir itu mendapatkan hadis ini ketika Ghailan pergi ke Kufah menemui Abu Burdah untuk mendapatkan riwayat hadis ini. Adapun Abu Musa al-Asy'ari, beliau pernah tinggal di Kufah, pernah juga tinggal di Basrah, ya. Itu Abu Musa al-Asy'ari. Dalam hadis ini di antara kekhususannya adalah di dalamnya ada riwayat anak dari bapak. Nah, riwayat anak dari bapak itu enggak mudah ditemuin. Jadi Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari itu anak meriwayatkan dari bapaknya. Jadi pas Abu Burdah di Kufah itu bilang ke Ghailan, ya berarti dia kan dari babeh gue, ya. Nah, kita ya Abu Musa al-Asy'ari rahimahullah. Kemudian juga di dalam hadis ini ada riwayat tabi'i dari tabi'i lainnya. Siapakah beliau mereka? Tabi'i, riwayat tabi'i dari tabi'i lainnya. Siapakah mereka? Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah. Kedua-duanya adalah tabi'i, ya, masyaallah. Mungkin maqamnya lebih bagus Abu Burdah karena anaknya sahabat langsung, alhamdulillah. Ya. Baik. Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Dakhaltu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan." Atau yastan. Dia berkata, "Dakhaltu 'ala Rasulillah." Aku masuk 'ala Rasulillah, sementara Rasulullah itu ada. Masuk rumahnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa huwa yastan" atau yastan. Wau di sini wau haliyah yang artinya dalam keadaan. Berarti wahua artinya dan beliau dalam keadaan yastan, sedang bersiwak. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari di sini beliau pun menceritakan bagaimana sih Rasulullah SAW bersiwak. Wa tarafus siwaki ala lisanihi, dan ujungnya siwak ala lisanihi, di atas lisannya, di atas lidahnya. Maksudnya bukan ujung nih berarti kayak gini kayak ngerokok gitu. Enggak gitu. Jadi misalnya ini siwak ya panjang gitu kan. Panjang ya, kemudian di mulut gini. Lidahnya di sini nih, di gigi. Sambil gini. Enggak gitu. Hilang wibawanya kok kayak gitu. Tapi maksudnya adalah beliau ujung siwaknya itu ada di bagian dalam lidah, yang bagian dalam nih. Jadi kan makanya kemudian ada wa huwa yaqul, dan beliau berkata, ini sebenarnya bukan perkataan tapi ya akibat dari ini, bukan wa huwa yaqul dan beliau berkata gitu. Kalau di situ apa sama, tapi kalau misalnya dilihat dari beragam riwayat ya, misalnya ini kan di dahulu a gitu, ain a, ain a gitu. Tapi kalau dalam riwayat Bukhari itu a gitu. A. Kalau dalam riwayat Nasa'i a. Ya hampir mirip lah. Kalau misalnya dalam riwayat Abu Dawud ah gitu. Ah. Gitu kan. Kalau dalam riwayat lain lagi ada juga ikh gitu. Ini beragam macam riwayat. Wah, intinya suara-suara yang bukan kalimat lah. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita gosok gigi, ya pakai pasta gigi, pakai odol juga, terlalu dalam kan, kadang muntah sendiri gitu. Ya, kadang kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud. Ini apa faedahnya dari cerita ini? Faedahnya bahwasanya siwak itu tidak hanya untuk gigi, tetapi ternyata bisa juga untuk lidah, bahkan bagian dalamnya. Sampai Rasulullah bersungguh-sungguh dalam bersiwak. Ya syukur-syukur enggak ketelan, ya kan? Bersungguh-sungguh sampai dalam. Gitu kan? Nah. Jadi itu hikayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita teruskan hadis berikutnya. Bab hal yastaku. Bab hal yastaku al-imam bi hadrati ra'iyati. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah, أخبرنا عمرو بن علي قال
حدثنا يحيى وهو بن سعيد قال حدثنا فره بن نوحان di situ apa ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما يسأل العمل قلت والذي بعثك نبيا بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراده ولكن نذهب أنت فبعثه إلى اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. باب apakah يستاك الإمام إمام boleh bersiwak dengan kehadiran rakyatnya. Ra'iyah artinya adalah rakyat, dan makna dari ra'iyah itu adalah yang digembala, ya. Arti dari ra'iyah yaitu mar'i, yaitu yang digembala seperti lembu atau kambing, ya. Taib qala Imam Nasai rahimallahu taala akhbaruna Amr bin Ali haddatsana Yahya wa huwa bin Sa'id qala haddatsana Qurratu bin Khalid قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال يعني أبو بردة dari أبي موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل العمل قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراده ولكن اذهب أنت فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما. طيب. telah mengabarkan kepada kami Amr bin Ali, gurunya Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dari Basrah. Gurunya Imam An-Nasa'i dari Basrah. Dan Amr bin Ali berkata menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id juga dari Basrah. Ya. Kemudian Yahya bin Sa'id mengatakan, menceritakan kepada kami Qurra bin Khalid. Qurra bin Khalid juga seorang dari Basrah, namun Qurra ini tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Ya. Qurra bin Khalid. Qurra bin Khalid berkata haddatsana Humaid bin Hilal. Humaid bin Hilal juga dari Basrah. Juga dari Basrah, dan beliau seorang tabi'i. Dan Humaid bin Hilal menceritakan dari Abu Burdah. Nah, tadi Abu Burdah, siapa Abu Burdah itu? Anaknya Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Abu Burdah ini sahabat tabi'in. Tabi'i. Dari Abu Musa Al-Asy'ari. Baik, kalau misalnya kita lihat
Qala aqbaltu ila nabi, berarti nabi. Baik. Ada berapa tingkatan di sini? Ada 6. Ketika disebut 6 berarti dia menjadi apa? Sudasiyah. Hadis sudasiyah di sanadnya, yaitu yang jumlah tingkatan sanadnya ada 6 orang. Ya, di antara Nasa'i dengan Rasulullah ada 6 berarti sudasiyah. Dan kalau kita perhatikan ya semuanya, kalau kita perhatikan dari Amr bin Ali dari Basrah, Yahya bin Sa'id dari Basrah, semuanya dari Basrah kecuali Abu Burdah saja. Kecuali Abu Burdah yang hanya tinggal di Kufah. Ya. Dan di dalam sanad, coba di dalam sanad ini ada riwayat anak dari siapa? Bapaknya. Dan dalam sanad ini ada riwayat siapa? Tabi'i dari tabi'i lainnya. Siapakah mereka berdua? Siapakah mereka berdua? Tabi'i dari tabi'i lainnya. Siapa mereka berdua? Humaid bin Hilal dari Abu Burdah. Humaid bin Hilal tabi'i, Abu Burdah tabi'i. Ya. Ini seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke hadisnya. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Qal aqbaltu ila an-nabi. Aku menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang ke Nabi. Wa ma'iya rajulani minal asy'ariyyin ahaduhuma an yamini wal akharu an yasari. Wa ma'i, sudah dan dalam keadaan bagaimana? Bersama saya ada 2 orang dari asy'ariyyin. Maksudnya asy'ariyyin ini bukan asy'ari yang sekarang. Orang datang ke Nabi SAW dan saya sama 2 orang di NU gitu, enggak ada. Ini asy'ari maksudnya kaum asy'ari yang berasal dari Yaman, yang asal dari bapak mereka itu adalah bernama Al-Asy'ar, dikatakan itu Al-Asy'ar. Berbeda pendapat orang-orang makna dari Asy'ar itu. Ada yang mengatakan ada dulu di kampung Arab itu di Yaman ada orang bernama Asy'ar. Disebut Asy'ar dari kata sya'ar, yang paling Asy'ar berarti yang paling berambut. Artinya apa? Karena disebabkan anak itu pas lahir udah punya jenggot dan semacamnya. Makanya disebut Asy'ar. Nah, keturunannya disebut Asy'ari gitu. Abu Musa al-Asy'ari. Jadi bukan Abu Musanya yang lahir kemudian jenggotan gitu, bukan, tapi ada dulu Asy'ar. Ini disebutkan kayak itu. Ini nama keluarga itu, nama fam. Jadi aku datang kepada Nabi dan bersama saya ada 2 orang kiai NU, bukan, rajulan minal asy'ariyin, ada 2 orang dari asy'ariyin. Ahaduhuma, salah seorang dari mereka, an yamini, di sebelah mana? Kananku. Wal akharu an yasari, di sebelah kiriku yang lainnya. Satunya lagi. Jadi samping-sampingan ini, 2 orang ini samping-sampingan. Jadi Abu Musa al-Asy'ari orang dari kabilah Asy'ar. Dan 2 orang ini juga dari kabilah Asy'ar. Ibarat kalau misalnya sekarang datang ke pemimpin sekarang, ada saya bersama dengan 2 orang Madura. Ya. Ada orang-orang Madura. Dia juga dari Madura. Datang. Wa Rasulullah SAW yastak. Dan ketika Musa dan 2 orang itu datang, Rasulullah masih bersiwak. Nah ini makanya. Nah, bab keempat, bab apakah boleh imam bersiwak dengan kehadiran rakyatnya, ya gitu kan. Nah, maka ketika mereka datang Rasulullah masih bersiwak. Nah, berarti menunjukkan boleh. Dan enggak menurunkan wibawanya di zaman itu. Dan sekarang pun begitu, kalau misalnya ada seorang pemimpin ya, kepala sekolah besar gitu kan, datang wali murid sambil siwakan, enggak apa-apa. Itu enggak mengurangi kesopanan karena di zaman Nabi itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya tamu besar, tamu datang gitu kan, kita pakai masih gosok gigi. Assalamualaikum, neng dong. Waalaikumsalam. Masuk. Jadi ya, sambil gosok gigi enggak? Gosok gigi jangan ya. Apalagi masih banyak busanya itu. Ya, apalagi kalau misalnya kumur-kumur terus disembur ke tamunya. Wal akharan yasari wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastak fakilahuma sa'ala al-amal.
dan ternyata kilahuma artinya keduanya, taunya keduanya sa'alal amal. Sa'ala artinya meminta amal, job, pekerjaan. Ya, jadi Rasulullah ini udah kayak PT gitu kan. Jadi ya, Abu Musa al-Asy'ari datang nih sama dua orang ini, kan enggak tahu dua orang ini mau ngapain, mau ketemu Rasulullah. Oke, ya nganterin gitu. Pas datang nih Rasulullah dua tamu nih, pas datang rata, ya Rasulullah minta kerjaan dong gitu. Makanya bilang, lo kira gue agen kerjaan gitu. Nah, itu kan. Fakilahuma sa'alal amal. Qultu, maka Abu Musa al-Asy'ari pun malu. Waduh, ini ngisin-ngisin baik nih orang nih duanya. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyya ya Rasulullah. Demi zat yang ba'atsaka bil haqqi nabiyya. Yang ba'atsaka artinya yang mengutus engkau bil haqq dengan kebenaran sebagai seorang nabi wahai Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah. Ini maksudnya ma atla'ani 'ala ma fi anfusihima. Apa artinya? Ma atla'ani, tidaklah atla'ani. Atla'a yutli'u, siapa? Apa artinya? Mengabarkan kepadaku. Di sini ma atla'ani 'ala, tidaklah keduanya memberitahukan kepadaku. Ala ma fi anfusihima. Ala di sini artinya maknai terhadap apa ya? Apa yang fi anfusihima? Apa yang ada di dalam diri mereka? Ya, maksudnya apa maksud mereka? Itu mereka enggak ngasih tahu ke saya ya Rasulullah. Kalau tahu mereka ternyata nyari pekerjaan, enggak bakal saya anterin ke engkau ya Rasulullah. Malu saya gimana? Wa ma sya'artu annahuma yatrubanil amal. Wa ma sya'artu, dan aku tidak merasa ya Rasulullah, saya tidak berpikir, saya tidak merasa annahuma yatrubanil amal, mereka berdua tuh pengen datang untuk minta kerjaan. Saya enggak ngelihat tuh mereka kayak pengen, enggak kelihatan mereka tuh. Biasanya orang pakai minta kerjaan ya pakai baju bagus. Ini enggak, mereka biasa aja perasaan. Mungkin mau nanya sesuatu tapi ternyata nanya pekerjaan. Maka kemudian selesai itu perkataannya. Faka'anni, kata Abu Musa al-Asy'ari, maka seolah-olah saya anzuru ila siwakihi tahta syafatihi qala sat. Maka seolah-olah aku melihat ke siwaknya Rasulullah. Siwakihi ini siwaku Rasul, siwaki Rasul. Tahta syafatihi, di bawah bibirnya. Di sini. Jadi masih ini, masih nempel siwaknya. Qala sat itu bisa bermakna naik turun. Atau naik turun gitu. Ya, misalnya kan Rasulullah berkata ini, innala, sesungguhnya kami tidak atau tidak akan nasta'ina 'alal 'amali man aradahu. Nasta'in, meminta bantuan. Ya, di sini nasta'in, meminta pertolongan ya, 'alal 'amali man aradahu, orang yang menginginkan jawaban kepegawaian. Maksudnya kami enggak, urusan kami itu bukan kayak gini gitu loh. Walakin idhab anta, melainkan maka, walakin di sini artinya maka idhab anta, pergilah kamu ya. Jadi pas Rasulullah ngomong gini, innalan nasta'ina 'alal 'amali man arada, itu sambil ada ini ya, gimana sih kalau misalnya antum ada pulpen di sini sambil ngomong, nah itu di depan rakyatnya loh kayak gitu ya, dan nggak menurunkan kadar kemuliaan beliau ya. Kayak misalnya di sini ada ini, kamu nggak lakukan kalau gini, kamu nggak ini kamu ya, udah kamu pergi aja, udah kayak gitu. Ini Rasulullah pemimpin tapi nggak menurunkan derajatnya sama sekali. Fa ba'athahu 'alal Yaman, maka kemudian disuruh balik pergi kan, karena Asy'ar itu berasal dari Yaman. Maka Rasulullah pun mengutusnya
ke Yaman. Tsumma ardafahu Mu'adz bin Jabal, kemudian membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Sampai hadis keempat aja insyaallah pada pekan mendatang kita akan memulai hadis kelima, bab kelima insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.